Hendaknya engkau berpuasa, sesungguhnya pahala puasa tidak ada yang semisal dengannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اعلموا لا سبيل للنجاة والسلامة والفوز في الدنيا والآخرة إلا بتقوى الله عز وجل حتى الممات وهي قوم مسلمين yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinilah baik-baik, tidak ada jalan apapun untuk selamat, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan selalu memberikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahan-permasalahannya dan akan selalu memberikan rizki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuknya selalu dari urusan-urusannya kemudahan-kemudahan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
wa yu'zim lahu ajra, yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu membesarkan ganjaran-ganjaran pahalanya. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Idul Fitri 1445 Hijriah kali ini adalah pelajaran dari ibadah puasa. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin a'maluhu." Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk mengerjakan sebuah amal ibadah yang akan aku selalu kerjakan, wa akhudhuhu anka, dan aku akan ambil hanya dari engkau. Dalam dua pertanyaan tersebut, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-siyam, alaika bis-saum, fa innahu la idlalah." Hendaknya engkau berpuasa, sesungguhnya pahala puasa tidak ada yang menandinginya. Di dalam riwayat yang lain, "Alaika bis-saum, fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, sesungguhnya pahala puasa tidak ada yang semisal dengannya. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, karena di dalam puasa banyak pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa, terutama dalam kehidupan seorang muslim selama dia hidup menjadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah sampai ajalnya menjemputnya. Pelajaran yang pertama dari ibadah puasa, puasa mengajarkan kepada kita hakikat keikhlasan. Ikhlas, para ulama mengatakan, "Alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa." Ikhlas adalah kamu saat beramal tidak mencari seorang yang melihat atas amalmu dan seorang yang memberikan ganjaran atas amal ibadahmu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita dapati di dalam ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Setiap amalan anak Adam pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanah bi asri amsalha, satu amal saleh akan diganjar dengan 10 pahala kebaikan. Kemudian Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana ajzibi, aku yang akan mengganjar pahala puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya karena aku. Itulah keikhlasan puncak. Jika seseorang ingin belajar ikhlas bagaimana beramal yang tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, bagaimana beramal yang tidak ingin ganjaran pahala pengagungan sanjungan ambungan kecuali hanya dari Allah, maka belajarlah dari ibadah puasa. Pantas memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kecuali puasa, puasa itu milikku, tidak ada
yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ibadah puasa terdapat keikhlasan. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata, "Lamma kanatil a'mal yadkhuluhu ar-riya was-sawmu la yattali'u 'alayhi bi mujarradi fi'lihi illa Allah Subhanahu wa taala fa adafahu ila nafsihi." Ketika seluruh amal ibadah bisa dimasuki riya, checklist saja seluruh amal ibadah, apalagi salat, apalagi sedekah, zakat, haji, berjihad, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, seluruh amal ibadah dapat dimasuki riya, dapat ingin pujian dari amal ibadah tersebut, ingin ganjaran penghargaan dari amal ibadah tersebut. Dan puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Allah berfirman, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi." Kecuali puasa, puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala berkata, "Jami'ul ibadat tadhharu bi fi'liha wa qalla an yaslama min shaum bi khilafis shaum." Seluruh amal ibadah akan nampak saat mengerjakannya, dari mulai salatnya, dari mulai zakatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, baca Qur'annya, berdoanya, berzikirnya, berjihadnya, bakti orang tuanya, berbuat kepada tetangganya, memuliakan tamunya, semuanya akan terlihat saat mengerjakannya. Maka sedikit yang selamat dari penyakit riya kecuali puasa. Saat orang berpuasa, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia berbicara. Begitulah kita belajar keikhlasan dari ibadah puasa. Jangan pernah ceritakan amal ibadahmu kepada orang. Jangan pernah berharap ganjaran dari amal ibadahmu kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil muslimun, dengan belajar kita dari ibadah puasa ini, maka akhirnya akan kita dapati faedah-faedah yang sangat banyak. Bahwasanya ibadah puasa menjadikan kita belajar ikhlas. Dengan keikhlasan kita akan istiqamah. Dengan keikhlasan kita akan selalu di atas ketaatan sampai mati. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian yang yakin. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas hanya karena Allah, maka mereka akan istiqamah. Kalau sudah istiqamah, maka tatanazzalu 'alaihimul malaika, "Alla takhafu wa la tahzanu." Akan turun para malaikat dan mengatakan, "Jangan kalian takut, jangan kalian sedih saat meninggal." Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Inilah tiga mata rantai yang tidak akan terputus. Puasa, kita belajar ikhlas. Ikhlas menghasilkan istiqamah. Istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Oleh karena itu, setelah Ramadan, jangankan hari ini atau besok, tadi malam, 1 bulan Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, melatih kita untuk gemar salat malam. Akan tetapi tadi malam sebagian orang melupakan latihan selama sebulan, bahkan 1 rakaat witir dia tidak kerjakan. Padahal amal ibadah di malam-malam yang mulia sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda, saya, bapak ibu dan kita semua sedang turun ibadahnya, cek keikhlasannya,
pasti sedang bermasalah. Karena orang yang ikhlas pasti istiqamah, dan istiqamah menghasilkan husnul khatimah. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Pelajaran yang kedua dari ibadah puasa, yaitu puasa mendidik kita mempelajari bagaimana hakikat kesabaran. Di dalam puasa ada tiga jenis sabar. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, berpuasa. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Di dalam puasa ada sabar menghadapi musibah. Karena kita lapar, karena kita haus, kita bersabar. Di dalam berpuasa kita bersabar menghadapi, menjauhi maksiat. Kita tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasa kita di tengah hari puasa. Kita diperintahkan untuk menjauhi pengurang-pengurang pahala puasa. Maka dari itu, pelajaran dari ibadah puasa, kita belajar sabar, hakikat sabar, menahan lisan dari berkeluh kesah kepada makhluk, terutama di zaman media sosial, terutama para perempuan dan juga para lelaki. Jangan pernah berkeluh kesah di media sosial, kecuali hanya kepada Allah kita berkeluh kesah. Para ulama mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham." Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak Adam, maka sesungguhnya engkau mengadukan Allah yang Maha Penyayang, Pengasih, lembut, kasih sayang kepada engkau, diadukan kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak menyayangi. Orang yang belajar sabar dari ibadah puasa, lisannya tidak akan pernah berkeluh kesah kepada makhluk. Lihat Nabi Ayyub. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayyub ketika mendapatkan penyakit di seluruh tubuhnya, apakah beliau berkeluh kesah kepada makhluk? Beliau tidak berkeluh kesah kepada makhluk. Beliau mengatakan, "Rabb, anni massani ad-dur," wahai Rabbku, aku sedang tertimpa penyakit, dan engkau adalah pengasih dari seluruh yang maha mengasihi. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Hakikat sabar adalah menahan perasaan, tidak menggerutu atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak seseorang, bahkan yang sudah ngaji, duduk di majlis ilmu, khatam berkitab, berkali-kali kitab tauhid, akan tetapi tidak sabar menghadapi fenomena kehidupan, tidak sabar menghadapi problematika-problematika hidup. Antara suami istri sering bertengkar gara-gara sang istri tidak sabar dengan apa yang diberikan oleh suami. Antara suami istri sering bertengkar gara-gara suami tidak sabar mendapati kelakuan-kelakuan istri. Maka puasa mendidik kita bersabar. Sabar potret kerasnya, tanda utamanya menahan lisan, menahan kalbu, menahan anggota tubuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya tanpa batas. Begitulah puasa, pahalanya tanpa batas. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dengan sabar seseorang akan hilang di dalam kalbunya penyakit-penyakit kalbu. Hasad dari dirinya, dari kalbunya. Tidak qanaah. Tiga unsur qanaah. Anda akan bisa melakukannya dengan kesabaran. Yang pertama, ar-ridha bima a'ta Allah walau duna kifayah. Ridha, rela dengan apa yang diberikan oleh Allah meskipun kurang dari cukup. Perhatikan ibu-ibu,
Meskipun suamimu memberikan nafkah kurang dari cukup, relalah. Maka niscaya engkau akan qanaah. Perhatikan bapak-bapak, jangan terlalu banyak melihat ke atas, yang akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Relalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, walau kurang dari cukup. Unsur yang kedua dari qanaah, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Jangan cari yang tidak ada. Kalau seandainya wahai bapak-bapak sekalian, istrimu satu mencukupkanmu dengan matamu, mencukupkan kemaluanmu, menjaga mata dan kemaluanmu, qanaahlah. Daripada engkau nanti melirik yang kedua, yang ketiga, kemudian tidak seperti Rasulullah SAW menghancurkan keluargamu, qanaahlah. Cukupkan dengan apa yang ada, sehingga tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa-apa yang dia tidak puasi. Yang ketiga, yaitu tarkut tasyawuf bil mafqud, tidak melihat yang tidak ada, tidak mencari yang tidak ada. Ini kita akan dapatkan dengan kesabaran. Orang akan qanaah ketika dia sabar, dan sabar kita ambil dari ibadah puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, siyamu syahri sabar wa thalathati ayyam min kulli syahr yudhibna wahra sadar. Berpuasa pada bulan kesabaran, bulan Ramadan, dan berpuasa 3 hari di setiap bulan akan menghilangkan penyakit hasad di dalam diri kita, iri dengan orang lain, iri atas pencapaian orang lain, dengki dengan pencapaian orang lain, tidak. Maka inilah faedah yang sangat luar biasa yang kita dapati di dalam ibadah puasa. Yang ketiga, yang terakhir, ibadah puasa memberikan pelajaran kepada kita agar kita berakhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, ma min syai' athqalu fil mizan min husnil khuluq, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan dibandingkan akhlak yang mulia. Wa inna sahiba khuluqil hasan la yablughu darajata sha'imil qa'im, dan sesungguhnya orang yang berakhlak yang mulia akan mendapatkan kedudukan seperti orang yang ahli puasa dan ahli ibadah malam. Dari puasa kita belajar menahan lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan dia untuk berpuasa. Tidak manfaat puasanya. Dari puasa kita belajar untuk menjaga lisan, dan ini PR bagi para orang tua di zaman sekarang terhadap anak-anaknya. Anak-anak yang sering berkata kotor, berkata kasar gara-gara menonton orang-orang yang main game online, perkataannya kasar-kasar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam min al-akli wasyurb, innama siyam min al-lawi war-rafath." Bukanlah puasa hanya menahan makan dan minum, akan tetapi puasa menahan perkataan yang sia-sia dan rafath. Rafath adalah al-jima', perkataan yang berkaitan dengan bersetubuh, perkaitan yang berkaitan dengan syahwat kepada perempuan, perkataan yang berkaitan dengan kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Ini PR orang tua di zaman sekarang. Perkataan kasar, kotor, keji. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badhi." Bukanlah orang yang beriman dia orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih
Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbatil muslimun, afanillahu wa iyyakum, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khatbah yang kedua, khatib mengingatkan kepada para perempuan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para perempuannya, kepada sahabat-sahabat perempuannya, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inna kunna aktsara ahli an-nar fa inni ra'aytu kunna aktsara ahli an-nar. Wahai para perempuan, ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan ketika khutbah Id, wahai para perempuan, bersedekahlah kalian, perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah istighfar. Maka tidak mengapa mungkin dari DKM masjid menyediakan tempat untuk bersedekah, karena ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian, bahkan Bilal membawa kain mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk para perempuan melemparkan emas-emasnya ke dalam surbannya Bilal. Bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian wahai para perempuan adalah penghuni neraka yang paling banyak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafai ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين يا الله بري kami keturunan yang saleh. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, beri kami keturunan yang saleh. Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang baik. Berikan kepada kami keturunan yang baik yang merupakan umur kedua bagi kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan dari istri kami, dari anak cucu kami, qurratu ain yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikan mereka sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan mereka sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya arhamar rahimin, ya rahim, rabbi ij'alni muqimas, rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, para orang tua dan anak cucu kami, orang-orang yang selalu mendirikan salat. Ya Allah, terimalah dari kami doa-doa kami. Wajnubna wa banina an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari menyembah berhala, mensyirikkan engkau, syirik besar ataupun syirik kecil. Allahumma ihfaz dzurriyyatina. Ya Allah, jagalah keturunan kami. Jagalah keturunan kami. Sesungguhnya kehidupan sangat banyak syahwat dan syubhat. Sesungguhnya engkau maha penjaga orang-orang yang beriman. Rabbana taqabbal minna siyam wal qiyam was siyam wa qira'atan al-Quran wa jami'al a'mal innaka sami'un mujib. Ya Allah, terimalah dari kami puasa kami. Terimalah dari kami salat tarawih kami. Terimalah dari kami qiyam lail kami. Capek. Capek ya Allah kami beribadah. Capek kami mengabdi kepada engkau di 10 malam terakhir.
tidak ada yang bisa menerima dari amalan kami kecuali engkau. Jika engkau menolak amalan kami, siapa yang mau menerima kami? Terima dari kami doa-doa kami. Terima dari kami salat-salat kami. Terima dari kami seluruh amal ibadah kami. Innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adab wa naili ridhak alladhi la sakhata ba'dahu abada wal hasr ma'an nabiyyin was siddiqin wash shuhada wal walidain wa jami'il aqrabin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga firdaus tanpa hisab, tanpa 'adab, mendapatkan ridhamu yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Waladzatin nazar ila wajhikal karim, dan semoga bisa melihat wajah engkau yang mulia di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para orang saleh, orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala, dan orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.